Hasil cek saldo hari ini KKS Bank BRI dan BNI, PKH dan BPNT, Selasa 2 Juli 2024, serentak cair Juli dan Agustus, Rp400.000, Rp600.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rini di channel Kahfi Vlog 7. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini Rini akan menyampaikan informasi mengenai hasil cek saldo hari ini KKS Bank BRI dan BNI, PKH dan BPNT, Selasa 2 Juli 2024, serentak cair Juli dan Agustus, Rp400.000, Rp600.000. Namun, sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, Rini selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua untuk selalu dukung channel Kahfi Vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahfi Vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua. Share juga ya di media sosial yang teman-teman miliki jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Dan jangan di skip ya teman-teman agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini berikan. Nah monggo langsung saja kita lanjut ke informasi selengkapnya terkait hasil cek saldo hari ini KKS Bank BRI dan BNI, PKH dan BPNT, Selasa 2 Juli 2024, serentak cair Juli dan Agustus, Rp400.000, Rp600.000. Nah teman-teman semua, alhamdulillah ya, kembali lagi ada saldo masuk mulai dari Rp400.000 di KKS Bank BRI dan juga Bank BNI. Namun perlu digarisbawahi di sini, ini bukan pencairan PKH tahap keempat disertai BPNT tahap kelima ya, untuk alokasi bulan Juli hingga Agustus tahun 2024, melainkan ini adalah pencairan PKH tahap ketiga disertai BPNT tahap keempat susulan ya teman-teman semua, dan kebanyakan yang dicairkan ialah komponen lansia ya sebesar Rp400.000. Yuhu, BPNT cair lagi nih. Nah ini adalah salah satu pencairan untuk KKS Bank BNI ya teman-teman semua, senilai Rp400.000 untuk BPNT tahap keempat ya, yang susulan ya teman-teman semua, alokasi bulan Mei dan Juni. Nah untuk yang kedua ialah pencairan senilai Rp400.000 ya teman-temanku semua. Kemarin pencairannya tanggal 1 Juli tahun 2024 sebesar Rp400.000 juga. Nah selanjutnya ini bukan pencairan PKH maupun BPNT ya. Untuk daerah Ciamis ini adalah pencairan bantuan tambahan program Indonesia Pintar yang sudah aktivasi rekening tentunya ya teman-teman semua, dan masuk ke dalam SK pemberian. Jika teman-teman semua anaknya mendapatkan bantuan PIP dan sudah aktivasi rekening kemarin dan diberi kartu Indonesia Pintar atau KIP, bisa dicek ya, siapa tahu ada saldo masuk juga. Untuk jenjang SD dan SMP itu di KKS di Bank BRI atau ATM Bank BRI. Untuk SMA atau SMK di Bank BNI ya. Nah jadi itulah teman-temanku semua ya untuk informasi yang dapat Rini sampaikan. Apabila ada salah kata, Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rini akhiri informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.